Kalau kahwin di Thailand tak register di Malaysia, anak lahir itu boleh terima harta pusaka atau tidak? Boleh. Dah harta kertas? Harta kertas tak boleh. Dah kata boleh tadi, hukum. Kalau sahih anak dia, faham? Ha. Berarti undang-undang perlukan pengesahan. Jangan pakai pekoh saja yang duduk dalam hati kita. Nah, pengesahan itu perlu. Nah, ha. Kenapa mula tak balik daftar di sini? Kerana kena bayar pula sini. Kenapa mula nak bayar? Pitiak tak? Dah, bini nak, pitiak tak? Faham lagi? Nah, ha. Buat satu-satu benda tu fikir dulu. Nak beli kereta padang kalau nak isi tanggungan buat lagi. Rasa kita dah pasal 5 siri ni, RM25,000 SPT kita RM27,000, kereta RM25,000. Tahu dah, spare part lagi tu. PT pun nak beli juga. Faham lagi? Ha, kena faham baik-baik, jangan buat. Oh dah, PT ada RM27,000. Orang nak jual 5 siri BMW RM25,000, tahu ada berapa lagi ya. Tahu dah lagi. Ha, nak isi lagi. Nah, pada kulang aja kena 800.5 menerak mu bawa kereta. Bang. Ha, dak gerak. Pakai proton dah macam cik mak. Dah apa dak? Nah. Ha. Ni ada PT nak pakai BMW. Pakai Honda dah. Ha. Ha, begitulah kita. Kita tak nak nikah tapi tak ada PT nak daftar lagi. Dak ke menyusah orang. Ha. Dah kata dah kena daftar sampai 1,500 dah. Dah tak sah daftar nikah sini. Nikah sini dia ada masalah. Mak dia dok, dia ada masalah. Mu cari masalah dok betul dok. Faham? Ha. Dah anak orang kau tak mau wi, buat lari buat benda. Nah, kalau orang lari anak mu mana? Suka tak? Nah. Ha.